lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu saya lagi bereinkarnasi menjadi seorang pahlawan perisai ya. Dimana kita akan berpetualang dengan bermodalkan perisai seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri nih. Nah, kita akan mengalahkan semua musuh yang ada di depan sana dan menjadi pahlawan perisai terkuat ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi, anak muda. Siapa nih, ha? Sepertinya kamu baru datang dunia ini. Dengar-dengar, kamu mau menjadi pahlawan perisai ya? Wah, bukan mau jadi pahlawan perisai. Saya adalah reinkarnasi dari pahlawan perisai yang sesungguhnya. Nih, lihat perisai saya nih, ha? Aduh, perisai kayak gitu diandalin. Ini perisai bukan sembarang perisai. Perisai sakti nih. Tapi ngomong-ngomong, kamu nih siapa manggil-manggil saya, ha? Saya adalah pahlawan perisai yang sesungguhnya. Mana coba buktikan, jangan tipu-tipu kamu. Nih, woy, lihat nih. Perisai yang ngeri banget ini. Wah, sepertinya perisai ini sangat kuat sekali. Bukan kayak perisai kamu, itu kayak kerupuk. Oh, penghinaan kamu. Kamu sepertinya mau ngajak saya bertarung ya. Ya udah, kita bertarung di depan sana, ha? Ayo. Kita buktikan. Kita mulai dari sini nih. Datang sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Wah, sepertinya kamu benar-benar pahlawan perisai yang kuat. Apakah saya bisa menjadi murid kamu? Iya, tolonglah supaya saya jadi kuat juga seperti kamu. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pukulin semua di sini nih. Semua mana? Monster-monster nih, gebukin semua di situ. Oh, ini nih yang kuning nih. Ya, tuat. Hah, dua kali pukul saja. Mana lagi? Yang hijau. Oh, yang hijau. Iya. Woi, apa nih max hit? Dua. Iya, rasakan ini monster hijau. Saya kan dipukul. Kenapa dipukul saya? Saya mau bantuin. Ya ampun. Oh, ternyata kita sudah mencapai max power nih katanya. Kita menjual apa namanya powernya tuh di sebelah sini ya. Nah, di sini kita mendapatkan power sebanyak 197 totalnya begitu kan. Nah, kita bakalan coba lihat di sini ada upgrade item tuh. Oh, ternyata kita bisa upgrade perisai di sebelah sini. Ini harganya berapa? 50 power. Coba kita beli ya. Wuih. Tuh, apa perubahannya tuh? Kayaknya ada yang berubah deh. Harus dipakai dulu gitu. Kekuatannya yang berubah. Oh, kekuatannya tuh ya. Jadi 2 koin sekali pukul. Kalau hitsnya apa nih? Hits nih seragam cuy. Dimana kita bisa menampung sebanyak 250 koin ya. Ya sudah, kalau gitu kita pukul-pukul dulu guys. Nah, kita coba beli dulu tuh kan. Wih, jadi mantap nih. Nah, baru kita upgrade lagi nih. Tuh, kita upgrade dulu ya hitsnya. Supaya kita dapat tampungan 250. Oh, tuh seperti itu coy. Lumayan. Terus apa lagi di sini nih? Kalau mau kuat, beli ini. Mana? Beli ini apa nih? Red Shield the strongest. We now. Apa nih coy? Pakai Robux ini mah pastinya. Ya ampun. Iyalah kalau mau kuat. Ya udah, nanti dulu ya. Kalau begitu nggak apa-apa, nanti kita beli coy. Kalau sudah nggak bisa ditertolong lagi. Nah, di sebelah sini tuh ada egg katanya cuy. Di sini ada yang 500 dan di sini ada yang 2500. Sedangkan koin apa nih? Game satu koin kita ada 25.000 ya. Coba kita buka open satu saja dulu. Dapat yang mana? Oke. Dapat common. Oke, dan sekali lagi kita coba masa common cuy. Ayo please. Dapat ultra rare. Lumayan coy, 5% ultra rare. Coba kita pakai semua petnya ya. Woi, equip all. Seperti apa coy? Seperti ini nih tuh. Woi, itu. Woi, gila, kekuatannya langsung nambah tuh, lihat. Koinnya langsung 90 sekali nambah gitu tadi tuh. Berapa tuh? Woi, udah full lagi. Sepertinya kita harus power up lagi. Nih. Tuh. Hehehe. Ya sudahlah guys. Kalau begitu buka portal, apa persyaratannya nih? Shell 3. Oh, seperti itu cuy. Sedangkan kita baru shell 1 ya. Sepertinya kalau kita upgrade shell, kita akan reset sepertinya nih. Balik lemah.
balik lemah ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita akan menjadi yang terkuat ya. Sudah guys, kalau gitu kita kumpul-kumpulkan dulu ininya ya, sambil kita upgrade ranknya. Let's go. A few moments later. Oke guys, tanpa terasa kita sudah mencapai C5 ya, berkat bantuan pet-pet ini cuy. Dan bisa kalian lihat sendiri, perisai saya ini sudah mengerikan. Hehehe, tuan, lihat nih, perisai saya nih. Wah, sudah mulai hebat kamu. Sudah mulai hebat nih, yang artinya saya sudah bisa buka portal ke sebelah sana tuh. Ya udah kalau begitu saya bakalan coba let's go ke sana ya. Ngapa nih join-join mulu dari tadi? Nah, kita coba aja. Cuman di sini kelemahannya nggak bisa lari cuy. Tuh, dan kaki kita. Kakinya bermasalah. Aduh, harus lompat sesekali. Lagi cooldownnya 5 detik. Ya udah nggak apa-apa, jangan ngeluh. Pokoknya kita, oh ya nih, zombie ini tadi nih yang ngalahin saya nih. Hantam. Aduh, ini power upgrade. Nah, ini lagi nih. Easy kamu ya. Tuh, kita sudah berhasil membuka portal berikutnya. Itu buat portal nextnya cell 6 ya. Oh, berarti satu cell lagi nih. Tuh, zombinya tuh lawan tuh. Mana? Oh, ini zombie api. Wah, kita coba lawan yang ini cuy. Berapa nih? Wih, 35 levelnya. Duar, duar, duar. Wah, 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 wah. Wah, sepertinya saya nggak kuat, tuan. Ini, saya yang bantuin. Ya udah, tuan aja ya. Saya mau ini dulu, mau upgrade rank dulu nih. Rank saya sudah bisa cell 6 nih kayaknya nih. Tuh, kan udah 1B doang tuh. Boy, yes. Ya, balik lagi jadi 0. Oh, tapi tetap di sini ya. Tuh. Iya, balik balik sana lagi. Iya. Eh, tuan, tolong tuan, ada zombie api. Ini dekat saya. Aduh, dia ganggu-ganggu, cuy. Wah, gokil ya. Ya udah, kalau gitu kita upgrade dulu, guys. Nah, kita bui al dulu atau kita beli perisai yang merah ini ya? Gimana, tuan? Aja biar cepet ngimbangin saya. Oke lah, kalau gitu kita beli aja, guys, biar cepet katanya ya. Ya udah, guys, gak apa-apa, guys. Demi kelancaran kita menjadi pahlawan perisai, cuy. Nice. Eh, udah dibeli nih. Tuh. Nah, coba lihat. Kepake gak sih? Equip. Nah, ini dia. Tuh, tuan. Berapi ya, tapi nggak terlalu besar perisainya tuh. Iya, tapi kekuatannya. Kekuatannya coba kita bantai zombie api nih. Walaupun coba, saya mati kamu. Dar. War. Iya. Hahaha. Kuat, tuan. Sepertinya lebih kuat kamu dari saya sekarang. Ya, tapi kan tetap aja sel saya masih sel 6 ini. Nanti kita upgrade dulu nih shopnya. Apalagi nih, berarti kita udah nggak fokus di perisai lagi coy. Kita fokus di baju-baju ini ya. Tuh, yes. Ini apa VIP? Oh, tampukannya 50.000. Sedangkan ini infinity coy. Wow, jadi kita nggak usah ini ya. Jual sesukanya ini mah namanya tuh. Aduh, beli nggak ya infinity? Nanti aja lah ya. Nah, beli bajunya. Beli bajunya? Wah, beli semua dong. Ya udahlah, kita beli juga cuy, yang infinity, supaya kita ini ya bebas kita menentukan berapapun cuy. Nah, berarti kita sudah tidak difokus ini lagi cuy. Berarti kita cuma fokus rank doang ya. Nah, mantap sekali. Oke, sudah saya beli, tinggal kita pakai cuy ya. Kita pakai dulu nih bajunya nih. Infinity, yes. Tuh, duar, duar. Wih, woi, gila koin ini satu kali pukul 1,8T. Tuh, 2T. Wah, kalau dijual berapa nih? 1,67Q. Ya ampun, udah bisa rank upgrade coy. Nih ya, kita upgrade lagi nih ya. Tuh, ranknya tuh. Sebentar doang nih. Boy. Yes. Sale 7. Ya udah kalau gitu gimana kalau kita buka portal sebelah sana, tuan? Ayo. Nah, ini oh iya, saya pengen nambah pet sini sebenarnya nih. Di sana kalau mau gacha pet yang di sale 6 ini bagus. Sale 6 ini bagus ya. Nah, tapi masalahnya cuma 15.000 ini saya nih. Koinnya nih. Saya nggak bisa bantu kalau koin mah cari sendiri. Cari sendiri. Ya udah, ya udah, ya udah. Enggak apa-apa, guys. Nanti kita cari nih. Ini apa lawannya? Biru-biru nih. Easy kamu ya melawan perisai api saya nih, ha? Haha, sebentar lagi kita akan mendapatkan seragam ini, coy. Apa namanya? Seragam pahlawan perisai yang sesungguhnya ya. Nah, ya udah, seperti biasa guys, kita coba kumpul-kumpulin duit lagi untuk menjadi shell berapa tuh? Shell 10 ya, baru kita buka portal berikutnya. Let's go. A few moments later.
Oke guys, dengan kekuatan perisai ini ternyata saya sudah mencapai sale 11 ya. Dimana kita sudah bisa membuka portal yang sale 10 tadi cuy. Yes. Langsung saja kalau begitu ya. Hehe, tuan dimana tuan? Wah ini kamu kebakar tuh. Iya ini saking kuatnya nih perisainya nih efek api nih. Kamu belum begitu kuat kalau belum beli pet ini. Mana? Pet apa ini? Woy, gede banget nih. Woy, 1000 ya ampun. Wow. Beli, biar tambah kuat, biar saya gak repot. Yaudah. Tanpa berlama-lama lagi kita beli cuy ya. Supaya kita gak merepotin orang nih. Nah, tuh, langsung dapat apa nih? Juar, shield, apa nih? Apa cuy, tulisannya gak kelihatan tadi ya. Oke, kalau begitu kita coba pakai dulu cuy. Kita lepas dulu yang lainnya. Nah, energi pal, kita coba pakai satu. Kali 2000 semua cuy. Wih, ngeri. Ini mah bukan pet namanya ini. Gak tahu ini apa, gede banget weh. Ngeri ya. Gila, gede banget ini mah tuh. Duar. Jangan berlama-lama lagi, ayo kita kesana. Oh iya, sabar, saya telepor ke ini dulu. Berarti terakhir tuh dunia yang pantai. Nah, yaudah kalau gitu kita coba langsung ke sana ya, sel 10 ya. Let's go. Aduh, gila ini pet gede banget weh. Untung saya enggak beli. Ah, cuy. Duar, ini kita kalahkan nih zombie-zombie nih. Ah, easy. Kekuatannya itu luar biasa itu. Iya, kali 2000 semua, tuan. Wah. Nah, ini kita buka dulu, cuy. Yes. Oi, sale berikutnya tuh sale 15 ya. Wih, ini lawannya lebih kuat lagi kayaknya nih. Tuh. Ya iyalah. Duar, tapi tenang saja, dua kali pukul saja. Mana zombie-zombinya nih? Oh, ini hitam zombinya. Itu zombie jahat itu. Zombie jahat nih. Aman kamu. Langsung saya hajar dengan perisai api ini ya. Apalagi pet saya nih gede banget coy ukurannya. Kalau gitu kita jual dulu power up-nya nih. Damn. Wih, 377 QI power saya. Gila. Wow. Ini gacanya kok mahal-mahal ya? Ini cara dapatin games-nya gimana nih? Wah. Enggak usah lah. Iya sih, gak usah gacha lagi coy. Yaudah kalau gitu kita rank up saja ya. Tuh rank up. Rank up ke ini coy. Level 12, let's go. Yes, jadi 0 lagi, gak apa-apa. Tenang saja. Jadi kalau rank up yang kita beli ini gak akan hilang coy itu. Tuh, level 12. Eh tuan mau bertarung gak? Kita coba adu kekuatan sekali. Sepertinya saya, oke lah. Ayo, belum tentu nih. Ini kan saya masih level 12 nih. Iya. Kepala tuan kebakar tadi. Saya pindah ke dunia yang lama. Ya, teleport sini. Aduh. Ya ampun, gila overpower banget ya. Wah, ini baru sesungguhnya pahlawan perisai. Tinggal kita cari bajunya aja guys ya. Ya udahlah, kalau gitu seperti biasa kita upgrade dulu sampai 15 baru kita dapatin bajunya coy. Let's go. Oke, BTW kita sudah mencapai set 15 ya, dimana kita sudah bisa buka portal lagi nih. Dan bisa kalian lihat sendiri, seragam saya sudah menyamai ini cuy, pahlawan perisai ya, atau Tateno Yusa. BTW mana tuh orang tuh? Woi, sama seragamnya tuan. Saya sudah menjadi pahlawan juga, tapi belum kuat. Belum kuat, gimana kalau tuan beli pet ini tuan? Nih, beli pet yang gede ini aja nih. Harus begitu. Iya, supaya kuat nih, bisa menyamai saya nih. Apalagi saya nih memiliki perisai api nih, sudah tidak tertandingi lagi saya nih tuh. Duar. Oh iya, di sini ternyata ada skill guys, dimana kita tuh bisa upgrade skill ya. Tuh, kita bui al semuanya. Yes, tuh kan. Tuh, oh my god. Tuh ya. Tuh, ternyata ada skill-skill yang lain. Dan jalan kita bertambah 15% nih. Tuh. Oke, kita coba buka dulu di sini. Let's go. Woi, apa lawannya tuh? Frost Dragon adopt me. Kayak di adopt me cuy, Frost Dragon cuy lawannya. Sini kamu naga-naga, nggak takut langsung hilang di tempat tuh kan. Nah, sekali pukul, guys. Coba bayangin ya. Oke, BTW next upgrade tuh sel 19 ya. Coba kita capai saja cuy ya. Kita coba beli shop-shop di sini cuy. Nah, kita coba beli rank doang sih, sudah tidak fokus ke sama perisai lagi cuy. Ya udah tuh kan, mantap sekali. Nah,
Oh, tuh. Woi, saya ada tulisan top 48 nih BTW nih. Woi. Berarti saya top global ya? Top global. Iya, kok tuan enggak ada kan? Tuan padahal set 16 tadi itu duluan. Tapi kan masih lemah. Oh, seperti itu coy ya. Mungkin gara-gara perisai dan pet ini luar biasa sekali coy. Ah, terlalu overpower kita nih di sini. Ya sudah, kalau kita jual dulu nih. Yes, tah, kan disuruh upgrade lagi, cuy. Suruh upgrade lagi, ya udah kita buy saja ya. Tuh, nice sekali. Oh my god, keren sekali nih. Oh, berarti skillnya rest juga nggak ya? Oh nggak, skillnya netap, cuy itu. Wow, kirain reset juga tuan itu skillnya. Nggak. Lumayan kalau begitu ya. Ya sudah kalau begitu kita coba power up lagi. Nah di sebelah sini ya, power up tuh cukup di sebelah sini saja. Karena ini coy cepat kali 3 tuh ya power up di sini. Mantap sekali. Ya sudah guys, seperti biasa kita bakalan coba capai sale 19 dulu. Let's go. Oke guys, betul kita sudah sale 18 ya. Pengen upgrade sih sebenarnya, tapi nanti saja. Dan bisa kalian lihat sendiri guys, saya sudah memasuki top 17 ya. Tuh. What? Top global 17 cuy. Gak nyangka-nyangka saya bisa top 17. Tuh kalau tuan berapa nih? Top saya 71. 17 juga kebalik. Kebalik. 17 dan 71 cuy. Nah, jadi kita tuh sudah bisa mengalahkan lawan-lawan yang ada di sini ya. Nih Frost Dragon tuh easy nih. Bahkan zombie-zombie nih terlalu easy cuy. Dar. Duar. Gila, dua kali pukul aja. Ha. Easy peasy. Hah? Mau bertarung tuan? Janganlah, kan mati tadi. Ya siapa tahu aja tuan udah kuat gitu. Tuh. Oke, kalau begitu mana tuan? Oke. Ini. Kita hitung sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya. 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 Kan udah dibilang. Ya udah, saya balik awal. Saya penasaran guys dengan ini cuy, posisi top global ya. Apa yang saya dikasih nih cuy? Top global 17 gitu. Kita coba lihat dulu guys. Top global 17 sepertinya power sih. Power sama total hit kali ya. Nih, sabar-sabar, kita lihat dulu. Top 17, kita scroll dulu. 17. Oh iya, di sini total power 17, cuy. Wah. Total yang saya kumpulkan tuh ada 46S ya. Nah, terus di sebelah sini apakah saya masuk? Kayaknya nggak masuk di sini. Kayaknya ini jauh banget, cuy ya. Di sini paling oh 24 di sini, cuy. Tuh, 24 ya. Lumayan. Kalau playtime-nya nggak usah ditanya. Kalau Robux tidak usah dilihat lah coy ya. Saya tidak akan masuk di sebelah sana. Ayo tuan, sini tuan. Tuh, cia, cia, easy peasy. Boleh-boleh nih guys. Jadi kita bakalan coba lanjut part 2. Kita tamatkan ya. Ini BTW masih ada 5 portal lagi guys. Bisa kalian lihat sendiri nih, 5 portal lagi yang bakalan kita buka coy. Nah, kita bakalan coba lihat seperti apa musuh-musuh yang ada di sana dan seperti apa petualangan kita selanjutnya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.